Nama selip nama lagu je maksud dia. Smart boy. Yeah. Smart boy. Ayat power. Okay, Baris. Sebagai punya cara, silakan katakan sesuatu. Jangan, jangan. Saya hanya mengikut arus Adi Bano. Adi Bano lead, saya ikut je. Oh, macam tu eh? Adi Bano. Adi Bano. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sudah hadir pada sidang media kita pada petang ini. Terima kasih. Nama saya Adi Bano dan partner saya nama dia. Hai, saya Haris Iskandar. Apa khabar? Assalamualaikum. Semua okey? Cuma tengah muka cuma fikir bila nak makan ni. Sebenarnya Haris akan in charge valet parking pada AIM 22. Manakala saya akan cuci pinggan post party je sebenarnya. Saya dah pakai jaket valet. So bila nampak jaket ungu ni, ada? Ya. Jaga kita. Okey. My charges memang lebih kurang daripada yang biasa. Kalau biasa dia RM12 satu jam, saya akan charge RM11.50 kan, kurang sikit dalam mandum lah kan. Kita kesian artis-artis kita kadang-kadang susah cek makan, betul tak? Baiklah, kalau ada rezeki kami akan berada di atas pentas lah. Kalau diberi peluang lah. Kalau diberi ya, kita orang dekat kapet je. Asyik baiklah. Sebab korang mengata yang gemuk, yang tua je yang jadi pengacara AIM paling cekap. Saya cekap. Ya, yeah, duta sponsor. Bukan apa, IM22 puncak segala-galanya disempurnakan oleh Swiss Ski. Betul. Apa yang makan? Apa yang makan? Kenapa? Yang makan. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Jangan. Tunggu rambut nanti tak dapat jawab lagi. Dan juga dimeriahkan oleh Samsung Galaxy J7 Prime. Tepukan untuk sponsor kita. So we look forward to entertaining semua orang insyaAllah pada malam tersebut. Dan semoga kemeriahannya dapat dirasai sebab tahun lepas tak ada kan. Dan sebenarnya Adi Bano yang saya memang sekali-sekali bila kita dikabungkan, memang boleh dikatakan fireworks akan menjadi. Baby you're a fire. Itu janji you eh. Tak janji. Semua tak tahu ya sebenarnya bila saya kahwin 6 tahun lepas, Adi Bano memang nyanyi dekat My Wedding. So saya tengah tunggu peluang saya pula untuk nyanyi kat wedding Adi Bano. Ini tak payahlah. Sayanglah Riz, dah nak expire dah. Jadi diharapkan dapat sokongan anda, kerakan-kerakan media untuk mewar-warkan perkara ini dan meriahkan industri muzik tanah air yang lama dan kita rindu ni sebenarnya ya. Betul. Meriahannya. Alright. Baik dan yang nak cakap lagi ada yang senpai lah. Kita nak make sure yang lalu kat red carpet ni juga yang pakai glamour-glamour lah. Ya, especially yang buat persembahan, yang menerima anugerah dan yang mengambil anugerah itu. Tapi kan bila you utarakan pasal yang kes yang pasal yang dalam-dalam tadi kan, saya rasa artis tu pasti malas nak pergi red carpet depan kan situ korang. Tak ada orang. Sebab pergi red carpet je kena komen. Pergi red carpet je kena komen. Yang komen bukan kita orang. Orang gaji buta lah. Okay, sekian terima kasih. Okay.